Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel gua, Van Guardian. Di video yang kali ini gua bakal coba ngecek nih, ada sesuatu yang baru. Ini gua udah collected yang atas ya, gift nomor 1. Coba gua pengen kasih unjuk aja nih. Nah, ini gratis cuman linking sosial media Facebook harusnya sih ya, yang paling atas nih. Coba kita lihat ke inventory dulu, kita bugilin dulu. Iya. Ini yang gua copot dulu topengnya deh. Gua jadi bugil semua ya, enggak apa-apa lah. Ini kan model, cuy. Nah, ini yang gua dapet dari sini yang paling kiri atas nih. Terus abis itu bener ini ya. Bentar, kita pastiin dulu. Oke. Oh, ini royal dari royal. Pas. Nah, terus gua penasaran ini nih. Ada gift kedua, limited time discount 90% loh. Teman-teman, UC 600 jadi 60, 13 hari. Kenapa nggak kita beli aja kali ya? Cobalah. UC gua ada 210 nih, sisa-sisa perjuangan kemarin. Beli sekali doang sih. Oke, kita buy. Gas. Oke, kita dapat combat trail. Apa nih combat trail? Kita cek aja coba ya. Oke, go dulu kita kolek-kolek dulu apa yang bisa kita kolek. Oke, ini dapat rare ya. Udah dapat silver frag. Aduh. Sebanyak-banyaknya deh silver frag deh. Gue berharap. Oke, kita cek ke inventory kita. Jadi baju diskonnya kayak gimana? Oh, oke. Keren ya. Kita padukan bersama topeng ini. Asik. Kita lepas dulu deh topengnya deh. Jadi kita bisa lihat apa aja yang dapat baru nih. Yang paling atas itu dapat free ya, bandana nih, apa namanya di sini? Pirate bandana. Ini dapat free linking Facebook. Terus habis itu yang dua ini harganya 60 cred. Ini gua udah update. 60 cred lagi. 60 UC. Nah, jadi bisa lihat ya. Bajunya yang ini celananya nih mirip kayak combat pen yang satu lagi sih sebenarnya, cuman beda warnanya. Ini blue di combat pen, yang ini yang baru gua tadi dapet, combat training pants beer. Keren bajunya, keren sih ya. Saya bajunya PUBG masih cukup banget gua punya nih. Inilah gua dapet energy drink pertama kali beli royal pass. Royal pass sih. Oke, itu aja paling. Jadi gue cuman pengen nunjukin doang aja kira-kira apa yang bakal kalian dapatkan kalau misalnya beli baju yang tadi itu. Jadi ada dapat celana, dapat baju sama bandana gratis ya, baju sama celana yang beli, dan harganya 60 UC. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sisa UC, kayaknya worth it deh. Bukan kayaknya, worth it buat beli ini kalau gue bilang sih. Karena nggak begitu mahal ya kan, dan diskon 90%. Oke, itu aja dari gue. Pembahasan singkat, padat, yang tidak jelas ya kan. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Thank you.